Pastinya yang di rumah sudah membayangkan kan untuk tinggal di rumah mewah, apalagi tinggal di Linden ya. Kembali lagi bersama channel Akade Studio, salah satu channel terbaik mengenai properti-properti yang akan dipasarkan dan juga akan direview. Dan pastinya channel ini cocok sekali untuk kalian yang sedang mencari rumah impian Anda bersama keluarga. Dan sekarang saya berada di Nava Park, BSD City. Dan kali ini saya akan memasarkan salah satu produk yang sangat mewah sekali yang berada di Nava Park, yaitu Cluster Linden. Linden merupakan kawasan perumahan terakhir yang dikembangkan oleh Hong Kong Land dan Sinarmas Land di kawasan Nava Park, BSD. Linden hadir sebagai kawasan hunian yang mewah dengan spesifikasi terbaik dengan desain landscape persembahan ICOM. Lokasinya dekat dengan clubhouse mewah dan berbagai fasilitas premium yang akan memanjakan penghuninya. Anda juga bisa menikmati tinggal di dalam private botanical park seluas 10 hektar yang hijau, segar, dan asri. Dan ini adalah rumah yang akan saya pasarkan dan sekaligus saya home tour dengan ukuran 15 x 33 meter persegi. Wow. Di Linden tipe L15 memiliki 4 carport dan juga memiliki 2 garasi yang begitu cantik dan juga sudah dilengkapi dengan canopy yang begitu mewah. Wow. Untuk garasi ini sudah elektrik karena menggunakan motorized dan juga dilengkapi dengan 2 remote, jadi tinggal tekan tombol aja udah langsung terbuka sendiri. Dan ini adalah area teras depan yang langsung terhubung juga dengan pintu utama yang begitu cantik. Halo, kembali lagi bersama saya Arkeuda. Sekarang saya berada di Linden, tepatnya berada di kawasan Nava Park, BSD City. Kali ini saya akan memasarkan salah satu produk super fantastis dan super mewah, yaitu Cluster Linden. Di Linden sendiri memiliki 3 tipe, mulai dari ukuran lebar 12, lebar 15, dan juga lebar 19. Nah, sekarang saya berada di rumah contoh dengan ukuran lebar 15 x 33 dan memiliki luas bangunan 545 meter persegi. Rumah yang sangat mewah dan pastinya sangat keren, lokasi sangat strategis. Seperti apa rumahnya? Pasti yang di rumah sudah penasaran kan? Ingin tahu dalamnya seperti apa? Yuk, ikutin saya, kita masuk ke dalamnya. Nah, sekarang saya sudah berada di pintu utama. Untuk pintu utama sendiri menggunakan solid engineering. Nah, juga kita sudah dilengkapi dengan smart door lock merek Hyundai Telkom yang sangat cakep banget. Dan pastinya kita juga ada intercom, jadi kita kalau misalnya mau masuk, kita bisa terhubung juga dengan yang berada di dalam. Yang di rumah pasti sudah penasaran kan? Kemewahan di Linden dengan tipe lebar 15 seperti apa? Yuk, sekarang kita masuk. Sekarang juga. Selamat datang di Linden at Nava Park, BSD City. Wow, baru masuk saja sudah bergetar seluruh tubuh karena melihat keindahan dan juga kemewahan yang disuguhkan oleh Linden Nava Park, BSD City.
Dan sekarang saya sudah berada di area living room. Untuk di area living room ini kita sangat cantik banget. Kenapa? Karena kita memiliki double ceiling yang begitu tinggi. Dan juga untuk di area living room ini kita juga memiliki full glass jendela untuk di area samping dan juga di area depan. Jadi untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara menjadi sangat sempurna. Dari area living room kita juga memiliki pintu yang langsung terhubung juga dengan area garasi. Seperti apa? Yuk kita cek ke dalamnya. Kita cek. Untuk di area garasi kita sudah menggunakan motorized elektrik yang dilengkapi dengan remote. Jadi jika kalian mau tutup buka tinggal tekan tombol saja. Dari garasi kita juga terhubung, sebelah kiri kita ada lift. Nah untuk lift ini kita menggunakan Mitsubishi. Dari arah lift kita juga sebelah kanan ini kita memiliki tangga yang menuju ke lantai 1. Dari area ini kita juga memiliki folder room. Seperti apa area folder-nya? Yuk kita cek. Saya sudah berada di area family room. Family room ini sangat bagus banget. Kenapa? Karena di area family room sendiri kita mempunyai full jendela untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara menjadi lebih baik juga. Dan juga pastinya hemat energi. Di area living room ini juga cukup besar. Kita juga masih memiliki untuk taman area samping. Dan juga di area living room ini kita memiliki kamar tidur yang berada di lantai ini. Seperti apa? Yuk kita masuk sekarang juga. Dan sekarang saya sudah berada di kamar tidur yang berada di lantai dasar. Kamar ini sangat spesial, mengapa? Karena di setiap kamar kita memiliki dua jendela full glass, jadi sangat bagus banget. Kalian bisa lihat, di kanan maupun di area kiri kita memiliki full glass, jadi untuk pencahayaan maupun sirkulasi. Dan juga bukan cuma itu, kalian bisa juga hemat energi saking pencahayaan sangat baik banget. Nah untuk di kamar tidur ini juga kita bisa peruntukan tamu maupun kamar tidur orang tua. Nah sekarang saya akan mengajak kalian untuk ke ensuite bathroomnya. Kalian bisa lihat karena setiap kamar kita sudah dilengkapi dengan ensuite bathroom yang sangat cantik. Kita cek ke dalamnya. Untuk di area family room ini juga kita terhubung dengan akses ke area servis. Seperti apa? Yuk kita cek ke dalam. Nah sekarang saya sudah berada di area servis. Ini adalah area with kitchen. Dan juga kita memiliki kamar tidur ART. Yang sebelah sini kita cek kamar tidur ART nya dengan di tipe L15 sangat sempurna banget, memiliki layout yang super keren. Dan pastinya di area wet kitchen juga kita masih memiliki full glass jendela yang menghadap ke taman samping. Jadi bagaimana rumah ini desain dengan memiliki sirkulasi maupun pencahayaan yang begitu sempurna. Nah di area wet kitchen juga kita langsung terhubung dengan area dry room. Kalian bisa lihat, atau kita cek aja yuk. Kita cek sekarang dry roomnya. Dari area wet kitchen kita juga terhubung dengan dapur yang berada di lantai 1. Sebelum kita ke dapur yang berada di lantai 1, kita akan masuk terlebih dahulu menggunakan lift untuk ke lantai 1. Yuk, ikutin saya.
Dan sekarang saya sudah berada di area lantai 1. Untuk di area lantai 1 kita juga memiliki folder room yang begitu baik. Nah, kalian bisa lihat atau kita cek aja yuk. Silakan masuk. Sebelum saya mengajak kalian untuk pergi ke master bedroom yang berada di lantai 1, saya akan mengajak ke area family room yang sangat keren banget dan juga kita terhubung dengan area kolam renang. Seperti apa? Yuk kita cek. Dan sekarang saya sudah berada di area lantai 1, tepatnya berada di family room. Oh, family roomnya sangat super mewah, sangat keren banget. Kenapa? Karena di area family room ini kita memiliki double ceiling yang sangat tinggi dan juga kita memiliki dua jendela yang sangat bagus banget. Jadi benar-benar rumah ini mempunyai desain full glass untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara menjadi sangat sempurna. Dan bukan cuma itu, di area living room kita juga terhubung dengan kolam renang yang sangat super keren. Tapi sebelum kita masuk ke kolam renang, saya akan mengajak kalian untuk melihat area dining room. Nah, ini adalah area dining roomnya yang sangat bagus dan juga kita memiliki island. Sangat keren banget. Dan juga kita memiliki kabinet pantry yang sangat mewah. Wow. Eden Ventry ini kita sudah mendapatkan kabinet storage system dan juga cooker hood. Jadi ini semua udah kita dapatkan untuk di Linden tipe 15. Pastinya yang di rumah sudah membayangkan kan untuk tinggal di rumah mewah, apalagi tinggal di Linden yang super keren ini. Nah, sekarang saya mengajak kalian ke Hidden Kitchen. Seperti apa? Nah, untuk di area ini di mana nih? Hidden-nya di mana? Nah, ini ada kita ada pintu langsung ke Wet Kitchen. Seperti apa? Kita cek. Dan sekarang saya sudah berada di area wet kitchen yang berada di lantai 1. Seperti biasa, Linden sangat best banget memiliki layout yang begitu baik. Kenapa? Karena di area wet kitchen pun, di area rumah Linden ini masih memiliki full glass jendela untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara menjadi lebih baik. Jadi penataannya maupun area layout pun sangat bagus. Kalian bisa lihat kita masih memiliki view yang langsung ke hanging garden maupun ke floor. Wow, keren banget. Nah, di sini kita juga masih memiliki area storage dan juga kita memiliki lantai yang tadi terhubung dengan lantai dasar. Dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk pergi ke kolam renang dan hanging garden. Seperti apa? Yuk kita cek sekarang juga. Saya sudah tidak bisa berbicara apalagi karena rumah ini super mewah dan pastinya sangat keren yang berada di BSB City, tepatnya berada di kawasan Napa Park.
Oh my god, keren banget. Nah, sekarang saya berada di Hanging Garden. Ini ada area kolam renang yang begitu cantik, begitu mewah, dan pastinya di area ini juga kita masih memiliki area tangga yang terhubung dengan lantai dasar maupun ke area garasi mobil. Jadi kalau misalnya nih dari pertama kali kita masuk rumah ini males ah lewat pintu utama, kita juga bisa langsung dari garasi turun, kita juga bisa terhubung dengan tangga yang langsung menuju ke fasilitas kolam renang ini. Sangat luar biasa. Best layout, jadi kapan lagi Anda bisa memiliki rumah sekeren ini, hanya ada di Linden Napa Park BC City. Wah, keren banget. Lihat. Saya sudah berada di area taman yang berada di lantai dasar. Taman ini terhubung juga dengan area family room dan juga terhubung dengan area dapur maupun area servis dan juga garasi. Untuk di area hook, kita juga masih memiliki area barbecue yang sangat baik. Kita cek ya area barbecue-nya dan juga area taman sampingnya. Seperti apa yuk? Silahkan cek! Lihat kolam renang, udah. Living room, udah. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk pergi ke master bedroom yang berada di lantai 1. Jangan kemana-mana, ikutin saya. Sekarang kita cek. Dari lift, kita bisa langsung terhubung dengan kamar tidur utama maupun anak tangga ini. Yuk kita Dan sekarang saya sudah berada di master bedroom. Wow, master bedroomnya sangat keren banget. Kenapa? Karena di setiap master bedroom untuk lantainya sudah laminating flooring. Jadi di area Linden ini setiap lantai sudah memiliki laminating flooring. Dan pastinya di area Linden ini juga memiliki full glass jendela. Dan juga paling sangat spesial, memiliki area walking closet yang super keren, super mewah, dan high class. Wow, kita cek sekarang. Dari area walking closet kita juga terhubung dengan ensuite bathroom yang berada di kamar utama. Yuk kita lagi dan lagi, dimanapun kalian berada di rumah ini, setiap sudut memiliki full glass jendela yang begitu baik dan juga pastinya membuat pencahayaan menjadi sempurna dan pastinya hemat energi. Untuk sanitary di setiap kamar tidur ini by power dan juga mempunyai toilet elektrik. Seperti apa? Ikutin saya nih. Kita tempelkan nih, otomatis.
super fantastic. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk pergi ke lantai 2. Seperti apa? Yuk, ikutin saya. Dan sekarang saya sudah berada di area lantai 2. Di area lantai 2 sendiri, kita masih memiliki space ruangan yang sangat bagus. Ini kita bisa dijadikan juga untuk working space. Jadi sangat baik banget. Dan juga kita bisa melihat area family room untuk yang berada di lantai 1. Dan juga pastinya memiliki double ceiling yang sangat sempurna. Dan juga yang saya bilang, dimanapun kamu berada, di area Linden ini pasti memiliki pencahayaan yang sangat luar biasa. Untuk di Linden sendiri, setiap lantai yang berada di area ini menggunakan marble import. Nah, untuk di lantai 2 sendiri, kita memiliki 3 kamar tidur anak yang sangat keren. Seperti apa? Sebelumnya kita akan mengajak kalian untuk ke kamar tidur anak yang pertama. Ayo kita cek. Silakan. Di area rumah contoh ini, kamar tidur anak pertama kita dijadikan dengan area theater room. Dan kalian bisa lihat, kamarnya cukup luas dan juga cukup besar. Dan juga memiliki jendela yang sangat baik. Dan juga kita memiliki kamar mandi di dalam ensuite. Bedroomnya sangat keren. Kita cek. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk pergi ke kamar anak yang kedua yang berada di lantai 2. Mari kita cek. Silakan. Sumpah, keren banget. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk pergi ke kamar tidur anak yang ketiga. Seperti apa? Kita cek. Sekarang saya sudah berada di kamar tidur anak yang ketiga. Nah, di kamar tidur anak yang ketiga ini sangat cantik banget. Kenapa? Karena sebelah kiri kita masih memiliki walk-in closet yang sangat bagus dan juga mewah. Di sebelah kanan juga kita memiliki ensuite bathroom yang sangat kece badai. Nah, sekarang saya akan menuju ke kamar tidurnya. Yuk, ikutin saya. Luar biasa.
mengapa Anda harus tinggal di Linden dan segera beli Linden? Karena Linden sangat super eksklusif, lokasi sangat strategis berada di CBD BSD City. Area cluster Linden sendiri hanya 10 hektar dan juga mempunyai 120 unit. Jadi super eksklusif dan juga pastinya sangat privacy untuk Anda. Nah, Papak sendiri memiliki fasilitas yang super besar dan juga lengkap. Kita ada country club, kita ada botanical garden, dan juga ada prominence garden, dan juga memiliki 1,8 km jogging track. Jadi kapan lagi loh, semua fasilitas sudah disediain, kemewahannya sudah disediain, rumahnya juga sudah disediain yang super mewah ini. Jadi tunggu apa lagi, miliki segera rumah impian Anda, hanya ada di Linden at Napa Park BSD City. Langsung saja untuk reservasi show unitnya di telepon dan WhatsApp ke 0812-8392-6892. Jangan sampai kehabisan, karena unit yang saya tawarkan di Linden sangat-sangat super eksklusif dan pastinya hanya unitnya nggak banyak. Buat kalian semua, terima kasih yang sudah nonton channel Akade Studio. Dan pastinya jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe. Karena setiap harinya channel Akade Studio akan memasarkan properti-properti impian Anda dan keluarga. Nantikan video saya selanjutnya, sampai jumpa. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Picture so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa.